Halo guys, kali ini saya mau unboxing baterai lithium 18650, kapasitas baterainya 3000 mAh. Merek baterai ini INR ya guys, berwarna merah. Saya beli baterai ini di toko online seharga Rp67.000. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini dia penampakan baterainya. Satu box isi 2 piece. Menurut teman-teman, apakah dengan harga segitu sudah worth it? Dilihat dari segi fisik, memang baterai ini terlihat glossy. Perkiraan bobot baterai ini berkisar 200 gram sampai 300 gram saja. Baterai lithium ini dibuat di Cina. Buat teman-teman yang berencana mau beli baterai ini, boleh disimak dulu videonya. Boleh jadi bisa untuk bahan referensi teman-teman yang ingin membeli baterai lithium ini. Buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya, apakah baterai dengan harga Rp67.000 ini ori atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya, karena setahu saya baterai INR 18650 kapasitas 3000 mAh itu harganya di atas Rp50.000 per satu buah. Jadi bisa dibilang baterai ini versi KW-nya ya guys. Jangan berharap lebih jika teman-teman ingin beli baterai dengan kualitas original, dengan kualitas autentik, dengan harga Rp67.000, itu tidak mungkin dan sangat jarang terjadi. Saran saya, jika kalian ingin membeli baterai yang berkualitas, baterai yang awet, baterai yang kapasitasnya real, lebih baik beli di toko online yang sudah dipercaya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang baterai lithium 18650 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.